jalan-jalan, kulineran, dan ngopi-ngopi. Masih bersama vlog saya, Rohman Mile, edisi jalan-jalan di Turki. Katanya, belum merasakan Turki yang sesungguhnya sebelum mampir dan berbelanja fashion dan jaket kulit di Kırklareli Interstore. Ini merupakan tempat paling keren bagi pemuja fashion, khususnya yang berbahan kulit. Kırklareli Interstore memberikan aneka item pilihan busana berbahan kulit domba asli. Turki memang sudah sejak lama terkenal sebagai penghasil kulit terbaik di dunia. Bahkan, produknya banyak dipakai oleh rumah-rumah mode ternama dunia. Bahan kulit berkualitas tinggi Turki ini utamanya digunakan sebagai bahan baku jaket, celana, maupun topi. Aksesoris seperti sabuk dan sepatu juga yang lainnya memanfaatkan banyaknya pilihan jenis kulit yang tersedia melimpah di sini, seperti halnya di Kırklareli Interstore Istanbul, Turki ini. Pada hari ketiga di Turki, kami diajak mampir di sebuah tempat belanja. Awalnya kami mengira tempat beli oleh-oleh seperti biasa, namun ternyata beda. Beda banget ternyata. Begitu tiba, kami diajak masuk menaiki tangga menuju ruangan tertutup di sisi kiri bangunan toko. Udara cukup dingin karena masih pagi dan matahari seperti biasa masih belum semangat menampakkan dirinya. Maklum, ini musim dingin akhir Desember. Membuat mentari baru bangun dari peraduannya di atas pukul 8 pagi. Wah, masih bangkong ini gayanya. Begitu masuk ruangan, ternyata di dalamnya sudah tersetting arena catwalk yang tidak terlalu besar. Kanan-kiri dan bagian depan catwalknya mungil ya, hanya mampu menampung tidak lebih dari 50 orang. Lumayan juga sih tapi ya. Setelah dipersilakan duduk, lampu utama kemudian padam. Perlahan, lampu kembali menyala dengan pendaran sorot memenuhi area catwalk. Musik rancak berdentum. Kemudian dari sisi ujung panggung, keluar para pria tampan dan wanita cantik berbalutan busana serba kulit melangkah gagah dan anggun. Sekaligus memberi lambaian ucapan selamat datang kepada kami. Silih berganti, peragawan dan peragawati hilir mudik dengan lenggak-lenggoknya untuk memamerkan busana kulit yang mereka kenakan. Di setiap busana terdapat nomor. Itu adalah cara jualan paling efisien. Maksudnya, bila ada pengunjung yang tertarik dan minat dengan busana kulit yang diperagakan, tinggal ingat aja nomornya. Baru nanti ya dibayar di belakang. Hampir 15 menitan sajian dan atraksi pamer busana berlangsung. Termasuk juga kita menyaksikan
kawan-kawan seperjalanan yang berkesempatan dijadikan model dadakan. Mereka dibawa masuk ke dalam panggung dan simsalabim, mereka keluar lagi ke arena catwalk. Tak ubahnya pragawati-pragawati yang turun dari kayangan. Luar biasa, keren ini teman-teman juga. Nah, usai pertunjukan fashion show-nya, muncullah seorang pria modis, perawakan dan rupanya persis desainer top yang biasanya mendampingi pragawatinya di arena catwalk fashion show. Pria yang cukup fasih berbahasa Indonesia ini lantas memperkenalkan produk fashion yang ada di Kirjiler Interstore. Busana-busana kulit yang tadi dipergunakan bisa langsung diorder. Harganya kisaran ribuan dolar AS, guys. Ternyata ya, mihil juga. Saya sendiri sampai tersenyum-senyum simpul ya mendengar penjelasannya, sambil melirik teman-teman yang duduk menyaksikan. Mereka senyumnya juga sambil saling adu mata. Oke lah, kalau kurang tertarik dengan mahalnya harga, sang pria ganteng itu kemudian mempersilakan kami turut serta menuju ke pintu lainnya. Ternyata kami diajak ke bagian etalase tokonya. Luar biasa ternyata. Ada beberapa lantai yang di dalamnya full fashion kulit dengan aneka model dan harga. Kami ditawari sampai diskon termurah, 85%. Tapi setelah dihitung-hitung, kisarannya masih 3-5 jutaan per potong jaket kulitnya. Yang membuat istimewa, Kirjiler Interstore ini hanya ada dua di dunia, yakni di Istanbul sebagai kota asli kelahirannya dan di Doha, Qatar. Produk yang branded banget, sehingga wajar saja bila harganya juga selangit. Meski demikian, ada juga nih ya beberapa kawan yang membungkusnya untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai lifestyle baru nantinya. Oke, sekian dulu ya jalan-jalan kita kali ini di Turki. Nanti kita sambung di vlog berikutnya. Saya doakan Anda semuanya sehat, mudah rezeki, serta gampang segala urusan. Mudah-mudahan juga, insya Allah, Anda diberi kesempatan bisa jalan-jalan ke Turki, baik untuk liburan maupun kegiatan lainnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share video ini ya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap saya unggah video baru. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.